Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa ala Allah wa minallah wa billah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa syukrillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Al-Mukarramun hadirin, pada kesempatan ini saya hanya ingin menceritakan satu cerita. Suatu ketika saya bicara ngobrol-ngobrol dengan seorang bu, saya kadang-kadang malas nyebut ulama itu. Nampaknya di Indonesia sudah ada, tidak ada ulama. Kriteria ulama, innama yahsallaha min ibadihi al-ulama. Yahsha. Dalam hadis al-ulama warasatul. Nampaknya zaman sekarang jarang sekali ditemukan orang yang takut kepada Allah. Jarang sekali orang yang bisa mewarisi Nabi. Nabi istrinya berapa? Gak ada yang mewarisi, gak bisa. Nabi bermain senjata, pedang, naik kuda, berpanah, berdagang, berjualan, berbisnis, pandai. Kita jarang sekali kiai yang bisa bisnis, bisa perang. Kembali ke cerita tadi, seorang kiai saja ya, nggak usah jemput lama. Orang sini, kita sini. Mimpin sebuah ormas terbesar di Indonesia. Dengan bangga dia menceritakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang terbaik, yang terbenar di dunia ini. Dengan menggebu-gebu, dengan penuh semangat, sampai pakai bicaranya sambil pakai jurus macam-macam, jurus bandrongnya. Iman sendiri. Akhirnya saya tegur, Pak Kiai, boleh gak saya sorokan? Oh silakan. Insya Allah sorokan saya tidak banyak, hanya dua ayat. Dan menurut paham saya, dua ayat ini sangat bertentangan dengan apa yang dibanggakan oleh Pak Kiai. Silakan. Pak Kiai, apa? Bagaimana pemahaman Pak Kiai dengan Al-Baqarah 30 dan Al-An'am 116 dikaitkan dengan demokrasi? Langsung dia diam. Itu pun setelah saya bacakan ayatnya. Waktu saya sebutkan ayat sekian, dia selingkuhkan. Ayat saya bacakan Al-Baqarah 30, kepalanya saya bacakan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan ila akhirih. Wa itu di asar man fil ardi dilukan sabila ila akhiri. Alhamdulillah. Pak Kiai tadi langsung nyusup. Melihat sikap beliau nyusup, pas tuh bahasa nyusup. Saya tambah bersemangat dong. Ya. Merasa mendapat angin. Seorang dia hebat. Terkenal. Nyusap di depan saya. Saya tambah semangat tau. Pak Kiai, menurut saya bahkan sistem demokrasi sistem sampah dan pelecehan luar biasa. Dia bangkit tadi. Dia pun saya Kiai Muda. Bagaimana mungkin Pak Kiai Muda katanya? Sistem demokrasi disebut sistem sampah. Loh, Pak Kiai, kalau ada orang mau bikin opor ayam, perlu santan. Pasti perlu santan. Diambil kelapa, dikupas, diparut,
dipres menjadi satu. Tuh. Sari matinya santannya hanya dapat setengah cangkir, Pak. Sampahnya. Bayangkan sampahnya. Jadi sebutir kelapa. Ada ampas, ada tempurung batok, dan ada satu. Mungkin 10-20 kali lipat dari sari patinya. Jelas. Kenapa saya katakan demikian? Karena demokrasi menganut asasnya asas yang terbanyaklah yang menang. Nah, yang banyak itu apa? Yang goblok, yang tolol, yang miskin yang banyak. Betul kan? Nah, di sinilah masuk pelecehan. Seorang profesor doktor Kiai Haji ikut berdemokrasi. Nyoblos berapa suara ini? One man, one. Baru saja seorang ulama tadi keluar dari TPS, masuklah seorang copet. Warga negara yang tukang nyop atau warga negara perempuan yang suka menjual-jual kue apem itu, kue apem yang belah itu tadi sudah disebut yang 60 tahun usianya hanya laku sama anak-anak kecil 1000 rupiah sekali pakai. Masuklah PSK. Baru saja keluar Profesor Dr. Kiai Haji. Satu kan pilih. Masuk bergantian itu. Si PSK. Nyoblos berapa nilai? Apa bukan pelecehan? Seorang ulama besar dipersamakan dengan Masya Allah. Masih senangkah antum ini dengan demo? Ya. Ada di sini calon. Calon gila. Ada yang nyalakan di sini. Calon gila. Calon gila. Saya akhir-akhir ini setiap kedatangan orang bersilaturahmi dengan saya dan dia minta doanya sedang nyalakan di sebuah partai. Kebetulan dia seorang kiai atau ustaz. Saya sarankan, sebaiknya Anda mundur. Batalkan menjadi calon. Mundurkan diri. Bro, kenapa? Anda nanti akan terjerumus ke dalam mutlak. Bagaimana kok bisa mutlak? Loh, Anda itu seorang kiai. Anda itu seorang ustaz. Ketika Anda jadi seorang anggota DPR, dalam rapat di gedung DPR, Anda berbicara pasti landasannya Quran dan Sunnah. Mati-matian keluarkan ayat ini, hadis ini. Tapi pimpinan sidang memutuskan dengan voting. Dan kalau sudah menjadi keputusan, maka itu juga terlibat Anda sebagai pengambil keputusan. Nah, dikemanakan ayat Quran yang hadis itu? Mutat dong, teman. Kamu melecehkan Quran dan Sun, berarti murtad. Itu saja. Wa'alaikum billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.